Pelakon Ahmad Alfian Aziz didenda sebanyak RM3,500 oleh Mahkamah Majistret Kuala Lumpur atas pertuduhan melakukan khianat pada sebuah van menggunakan kayu baseball dan menumbuk pemandu van tersebut pada April lalu. Majistret S. Mangkiswari menjatuhkan hukuman itu selepas pelakon filem Pascal tersebut mengaku bersalah atas dua pertuduhan yang disabitkan ke atasnya. Mahkamah turut memerintahkan Ahmad Alfian dihukum penjara 2 bulan lagi sekiranya gagal membayar jumlah denda tersebut. Tertuduh bagaimanapun membayar denda tersebut. Mengikut pertuduhan pertama, didakwa melakukan khianat dengan mengetuk pintu sebelah kanan kenderaan jenis Toyota Hiace milik Pos Malaysia Berhad menggunakan kayu baseball sehingga menyebabkan syarikat itu mengalami kerugian sebanyak RM777. Tertuduh melakukan kesalahan tersebut di Jalan Budiman Ceras pukul 1.45 tengah hari 5 April lalu yang didakwa mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Pertuduhan kedua, tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan luka ke atas Muhammad Nur Aimin Muhammad Nur, 31 tahun pada waktu, tempat dan tarikh yang sama, didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum setahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya. Bagi pertuduhan khianat, mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM2,000 atau penjara sebulan manakala pertuduhan melukakan Ahmad Alfian didenda RM1,500 atau penjara sebulan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Hanis Anisha Jamiluddin memohon hukuman setimpal berbentuk pengajaran agar tertuduh tidak mengulangi kesalahan sama di masa akan datang. Tertuduh sepatutnya menunjukkan contoh yang baik kepada orang awam memandangkan dia seorang artis yang dikenali ramai, katanya. Bagaimanapun, Peguam Muhammad Rasdan Abdul Wahab yang mewakili Ahmad Alfian memohon hukuman ringan atas alasan ini merupakan kesalahan pertama anak guamnya dan kerugian yang dialami hanya sekitar RM700. Menurut peguam itu, dalam kejadian tersebut, mangsa hanya mengalami luka ringan dan tertuduh telah memberikan kerjasama yang baik kepada pihak polis sepanjang siasatan.